Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jumpa lagi di channel ini, Miniatur Bis dan Truk Banjarnegara ya. Kali ini kita mau review produk yang ada di Shopee ya. Shopee Miniatur Bis dan Truk Banjarnegara. Kita lihat barang-barang ya. Ya. Kali ini yang kita mau review itu ada miniatur bis yang sudah pakai telolet Basuri ya. Ini udah selesai permainan kalian. Untuk saat ini kan lagi viral banget telolet Basuri, makanya kita bikin yang produk seperti itu juga guys ya. Untuk produknya ini ada contohnya, ini aku bawa 3 ya, ada 3. Ini ada Kids Panda, SCM Ratu Maher, sama SCM Ratu Maher tapi yang versi RC ya. Nah, kalau untuk speknya sendiri nih guys, kalau yang miniatur bis yang kita jual di Shopee itu semuanya itu full spek ya, seperti ini. Jadi sudah ada lampunya, sudah pakai lampu luar ya, lampu atas juga ada, lampu samping juga ada ya, kemudian lampu belakang. Ini ada lampu rem, kemudian ada lampu sennya juga, kemudian ada lampu LED yang di sebelah sini guys, variasian. Di atas juga ada lampunya ya. Kemudian di dalam juga sudah ada pakai lampu ya, di dalam sana. Di plafon ada lampu, kemudian di kolong juga ada lampu guys. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk speknya sendiri bisa lihat di kamera ya. Pintunya itu bisa dibuka-buka. Nah, seperti ini. Bisa dibuka dan ditutup kembali. Bagasi juga seperti ini. Bisa buka tutup. Dan belakang juga bisa dibuka tutup ya. Wah, untuk spek sama semua seperti ini guys. Jadi full lampu, pintu bisa dibuka, bagasi bisa dibuka, pintu belakang bisa dibuka, kemudian kap mesin belakang juga bisa dibuka ya. Nah, khusus yang hari ini kita tambahin telolet Basuri ya. Kalau untuk yang biasa seperti ini harganya cuma Rp350.000. Kalau untuk pakai yang Basuri kita tambah 200 ya, jadi 550. Jadi harganya 550.000 untuk satu unit seperti ini yang sudah pakai Basuri ya. Coba kita nyalakan Basurinya seperti apa. Jadi untuk Basuri sendiri nanti kita di sini ada untuk ngecasnya ya. Di sini jadi bisa dicas, nanti Basurinya bisa dicas pakai casan HP tipe yang biasa ya. Kemudian itu juga ada memory cardnya yang udah kita isi suara-suara Basuri ya. Kemudian untuk on off nya ada di sebelah sini guys ya. Kita isi dulu memorinya. Masangnya kurang lebih seperti ini, tinggal dipasang aja. Ya, untuk on off nya sebelah sini kita nyalakan. Ya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk mematikan nanti tinggal di on off aja di sebelah sini ya. Ini ada on off nya.
dan untuk on off lampu ya. Jadi untuk busuri pakai charger, kalau yang lampu ini memakai baterai kotak seperti ini guys. Untuk speknya sama aja ini sama ini ya. Kalau speknya biasa tidak pakai telolet harganya cuma Rp350.000. Kalau untuk yang pakai busuri Rp550.000 ya. Kemudian untuk yang RC kita juga ready yang memakai busuri ya. Ini contohnya seperti ini. Ini yang pakai RC ya. Jadi untuk ukurannya ini lebih besar sedikit dari yang ini ya. Kalau yang ini skalanya 140. Kalau yang ini 143. Ya kita coba test drive RC-nya sudah pakai busuri. Pasangin dulu, ini busurinya kita udah tempel di sini semuanya, tinggal dinyalakan aja. Ya, kali ini kita mau review miniatur base SCM Trans pakai telolet busuri ya. Untuk harganya sendiri Rp750.000 ya. 750 sampai 800 tergantung permintaan kalian ya, tergantung request. Yuk, kita coba aja langsung di sini. Untuk menyalakan, pertama untuk menyalakan lampunya itu kita ada di sini, di belakang sendiri ini. Ini untuk menyalakan lampu. Kemudian untuk menyalakan remote-nya ada di sebelah sini. Untuk menyalakan remote, kalau remote-nya nyala nanti ininya nyala ya, warna biru sebelah sini. Kemudian untuk menyalakan busurinya kita ada di sini guys, sebelah sini. Saya menyalakan on off-nya. Ini miniatur bis SCM Trans pakai busuri dan sudah pakai remote. Lebih seperti ini speknya. Kita coba jalanin pakai RC-nya. Matikan nanti kalian bisa langsung tombolnya di on off kan di sebelah sini. Dan untuk mematikan baterai juga di sini ya, matikan remote ini. Untuk mematikan lampu di sebelah sini guys ya.
Kurang lebih seperti ini review gue hari ini tentang produk-produk yang kita jual ada di Shopee ya tadi ya. Ada yang versi biasa atau versi Basuri atau versi remote plus Basuri ya. Nanti untuk link pembelian kalian bisa klik di keterangan di bawah ini guys ya. Langsung aja transaksi di Shopee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.